Teman-teman, apakah pernah melihat pesawat komersil yang menggunakan cat berwarna gelap? Nampaknya, hampir sebagian besar maskapai penerbangan menggunakan warna terang untuk menghiasi badan dari si burung besi ini. Tapi, kenapa semua maskapai menggunakan cat warna terang? Apakah sudah ada peraturan yang mengaturnya? Atau mungkin para pemilik maskapai ini sudah melakukan negosiasi terlebih dahulu agar menggunakan warna putih sebagai dasar dari armada mereka? Satu penjelasan di balik pernyataan tersebut yaitu bahwa penggunaan warna terang di badan pesawat diperuntukkan supaya bisa memantulkan sinar matahari. Selain itu, penggunaan warna terang juga bisa meminimalisir pemanasan dan kerusakan pada mesin akibat radiasi matahari. Penggunaan warna putih di pesawat sedikit banyaknya akan meminimalisir biaya pendingin di dalam kabin dan juga melindungi beberapa bagian pesawat yang rentan mengalami kerusakan akibat panas. Tidak hanya selama mengudara, warna putih ini juga akan memantulkan sinar matahari selama mereka parkir di landasan. Hanya itu, penggunaan warna putih juga akan memudahkan petugas untuk melakukan pengecekan sebelum dan sesudah pesawat mengudara. Biasanya, para petugas akan memeriksa apakah bagian badan pesawat ada yang retak, penyok, atau kerusakan lain yang memungkinkan pesawat mengalami kendala saat mengudara. Dapat dibayangkan, jika pesawat menggunakan warna gelap seperti hitam atau biru tua, tentu akan sulit menemukan kerusakan tersebut. Dan penggunaan warna putih juga dapat memudahkan petugas menemukan tanda korosi dan bintik-bintik yang diakibatkan dari kebocoran minyak. Karena kebocoran tersebut akan meninggalkan jejak berwarna gelap. Nilai lebih lainnya adalah pesawat akan mudah diamati jika terjadi kecelakaan, terutama pada malam hari. Jika pemaparan sebelumnya berkaitan dengan teknis, untuk alasan finansial pun pewarnaan pesawat selain warna putih akan memakan biaya yang lebih mahal. Hal tersebut disangkut-pautkan dengan biaya pengoperasian. Keuntungan yang terakhir adalah pesawat berwarna putih catnya tidak akan memudar secara signifikan. Bahkan setelah menghabiskan cukup banyak waktu di udara. Sekian dulu ya tayangan video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpenumpang.com. Sampai jumpa.